Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan ini saya akan menguraikan tiga hal tentang bot father, kemudian tentang cloning help group dan cara membuat toko online dalam sebuah grup seperti yang saya contohkan dalam karya Ayu ini. Di sini sudah ada recurring post atau posting yang akan muncul berulang diatur oleh bot, tampilannya seperti ini. Dan juga sudah ada command atau perintah yang biasanya diawali dengan tulisan garis miring seperti tulisan produk yang ada di grup ini, di mana tulisan ini yang bergaris miring kalau diklik akan muncul uraian-uraian tertentu. Misalnya kita klik produk ini, maka akan muncul menu-menu produk berikutnya. Dan jika menu produk ini kita klik, maka akan muncul gambar produk-produk tertentu. Dan bisa Anda lihat bahwa Telegram botnya menggunakan nama sendiri, bukan grup help, tetapi di sini namanya adalah Karya Ayu Bot. Dan bot ini adalah hasil cloning, jadi Anda tidak perlu sulit coding dan sebagainya. Mari kita mulai langkah demi langkah yang harus kita lakukan agar Anda bisa membuat Telegram bot nama sendiri, membuat grup yang dilengkapi dengan toko online, juga kombinasi dengan Telegram bot yang Anda miliki. Langkah pertama, kita bicara dulu tentang bot father, tempat kita membuat token untuk berbagai macam kepentingan. Di menu search, Anda ketik accumulate bot father, dan ini adalah gambarnya. Tinggal langsung Anda klik saja. Pertama kali Anda melihat bot father, isinya seperti ini atau tampilannya seperti ini. Langsung Anda klik start atau mulai di bawah, dan Anda bisa melihat menu-menu, ada new bot, ada my bots, dan sebagainya. Bisa Anda langsung klik atau bisa Anda ketik juga di bawah untuk memulai membuat bot baru. Diketik garis miring new bot, kemudian kirim, dan Anda mulai membuat nama bot sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya saya memberi nama bot ini Leko Cakes, kita kirim. Selanjutnya Anda membuat username bot, harus selalu diakhiri dengan kata bot dan tidak boleh ada spasi. Saya coba memberi nama Leko Cakes bot, langsung kita kirim. Dan ternyata berhasil, nama tersebut masih kosong. Ini adalah token yang tadi saya maksudkan, mulai dari angka 1, 4, 3, dan seterusnya. Itu adalah token yang harus Anda rahasiakan. Kalau kita melihat bot yang sudah Anda buat, tinggal diklik alamatnya, dan bot ini tentu saja masih kosong. Belum ada deskripsi atau penjelasan apapun. Belum ada picture juga. Maka untuk membuat deskripsi, Anda kembali ke bot father, kemudian Anda ketik di bagian bawah garis miring my bots, atau boleh Anda klik saja, terserah Anda mana yang lebih mudah. Kita klik, ini adalah bot yang Anda miliki, tinggal diklik. Selanjutnya Anda klik edit bot, kemudian bisa Anda lihat di sini belum ada deskripsi, juga belum ada picture-nya. Maka kita mulai melengkapinya, klik edit description, dan Anda mulai menulis penjelasan sesuai dengan bot yang akan Anda bikin, fungsinya untuk apa. Misalnya saya tulis di Telegram bot ini, Anda bisa melihat produk yang kami jual. Kita kasih garis bawah misalnya, silakan klik start atau mulai di bawah. Anda boleh kasih emoji, terserah Anda lah. Setelah selesai, klik kirim, maka deskripsi sudah berhasil dibuat, sukses. Selanjutnya kita kasih gambar, klik edit bot pic, dan Anda klik tanda smart ini untuk mengirimkan gambar. Anda pilih salah satu gambar yang akan digunakan di dalam Telegram bot Anda. Saya pilih gambar yang ini, tinggal diklik, kemudian saya kirim. Sudah berhasil mengirimkan gambar untuk Telegram bot tadi untuk melihat tampilan Telegram bot yang sudah diberi deskripsi. Klik alamatnya. Nah, seperti inilah tampilannya sekarang, sudah ada deskripsinya. Jika Anda mengklik Telegram bot Anda
Tentu saja di dalamnya belum ada penjelasan apapun, karena memang bot ini belum digunakan. Sekarang kita akan mulai melakukan cloning grup help, dan alamatnya boleh Anda copy dulu, sudah saya sediakan, yaitu grup help official clone bot. Ini di copy dulu dengan cara klik agak lama, kemudian di copy, dan Anda sekarang masuk lagi ke bot father untuk melihat pesan yang pertama Anda dapatkan ketika Anda membuat token tadi. Ini adalah pesannya. Seluruh pesan ini Anda forward atau Anda teruskan ke grup help untuk clone tadi atau untuk cloning tadi. Ya, boleh Anda klik search, kemudian Anda tempel username-nya jika Anda tidak hafal karena terlalu panjang. Anda tempel di sana. Inilah gambarnya, tinggal Anda klik. Kemudian Anda klik start atau mulai. Dan langsung saja Anda klik kirim untuk memforward atau meneruskan pesan tadi. Bot Lekoka Cakesbot itu sudah berhasil. Sekarang sudah di cloning. Langkah berikutnya kita mulai membuat grup. Klik menu Telegram. Kemudian klik grup baru. Dan sekaligus Anda masukkan saja Telegram bot milik Anda. Telegram bot yang tadi saya buat adalah Lekoka Cakesbot. Ini adalah gambarnya, tinggal diklik, kemudian klik tanda panah ke kanan dan diberi nama grupnya sesuai dengan bisnis yang sedang Anda kembangkan. Saya beri nama Lekoka Cakes, kemudian Anda tambahkan picture-nya, langsung Anda klik tanda centang di kanan bawah, dan yang berikutnya tinggal diklik tanda centang di kanan bawah. Selanjutnya untuk menambahkan URL supaya grup Anda jadi public, diklik judul grupnya, kemudian klik gambar pena, kemudian diklik tipe grup, kemudian diklik grup public, dan silakan Anda kasih alamat URL grupnya. Jika sudah digunakan, Anda ganti dengan yang lain. Saya menggunakan alamat kue Lekoka, ini masih kosong. Langsung diklik tanda centang di kanan atas. Grup Anda sekarang sudah public tipenya. Anda bisa mulai mengupload posting-posting, gambar produk, dan yang lain-lain. Caranya adalah Anda klik gambar semat di bawah, kemudian pilih gambar yang akan Anda postingkan. Di sini contohnya gambar produk. Kemudian di dalam keterangannya diketik misalnya nama barang, harga barang, dan yang lain-lain. Boleh Anda kasih emoji supaya kelihatan lebih indah. Pilih emoji sesuai dengan yang Anda sukai. Saya ketik di sana misalnya harga barangnya atau harga produknya. Saya kasih keterangan misalnya harga belum termasuk ongkos kirim. Kemudian di bawah saya kasih keterangan untuk melihat produk yang lain. Mereka bisa mengklik perintah yang ada. Misalnya perintah yang akan saya siapkan adalah namanya produk. Maka di sana saya ketik garis miring produk. Jika sudah selesai, tinggal kita klik tanda centang di kanan bawah. Kemudian diklik kirim dan gambar produk sudah terkirim. Sekarang kita akan memberikan perintah untuk produk ini. Caranya adalah dipijit agak lama, kemudian kita klik balas. Selanjutnya kita ketik nama perintahnya, garis miring personal, ditulisnya personal, kemudian spasi, dan kita kasih nama model 5. Jangan ada spasi. Dalam pengetikannya jangan ada spasi. Selanjutnya kita klik kirim. Kemudian kita klik semua orang. Artinya semua orang bisa mengetik perintah tersebut. Diklik semua orang. Kemudian diklik simpan. Perintah sudah disimpan. Kalau sekarang saya klik model 5, maka akan keluarlah produk tersebut. Itu yang saya maksudkan dengan membuat perintah untuk menampilkan gambar produk atau keterangan-keterangan lainnya. Kita coba memasukkan produk yang kedua dengan cara mengklik tanda semat,
Kemudian pilih produk yang akan diposting, caranya sama seperti yang dilakukan yang pertama. Dalam keterangan diberi nama produk, harga, dan sebagainya. Kemudian klik tanda centang di bawah jika sudah selesai. Kemudian diklik kirim, gambar produk sudah terkirim. Dan kita beri perintah untuk produk yang kedua ini, caranya sama. Dipijit agak lama, kemudian diklik balas. Kemudian Anda mulai mengetik perintah, garis miring, personal, kemudian spasi, namanya model 6. Kita kirim, kemudian kita centang semua orang, dan kemudian kita centang simpan. Perintah model 6 sudah tersimpan. Produk model yang tadi sekarang kita kemas, kita satukan dalam sebuah perintah yang namanya produk. Untuk lebih jelasnya, kita ketik garis miring, kemudian ketik personal, dan kemudian ketik produk tanpa spasi tentu saja. Dikasih keterangan, misalnya untuk melihat produk-produk yang ada, silahkan di sini saya membuat untuk memunculkan nama, kodenya adalah diketik name dalam bahasa Inggris dan disimpan di dalam kurung kurawal, seperti yang Anda lihat. Sehingga nanti muncul namanya, silakan Bulan atau Ipin, klik tulisan yang bergaris miring di bawah. Kemudian di bawah saya siapkan sebuah perintah menggunakan emoji boleh. Perintah yang pertama adalah garis miring model 5. Kemudian perintah yang kedua adalah garis miring model 6. Saya kirim, kemudian saya centang semua orang. Dan selanjutnya saya centang simpan. Maka perintah yang bernama produk sudah tersimpan. Dan jika saya klik, maka muncul seperti ini.